silakan tepuk tangannya. Halo semuanya, kembali lagi dalam program Taman Main. Yipi. Bersama aku Yesika Tamara dan rekan saya Asik. Dan rekannya Kak Cika Ashel. Gimana nih guys? Apa kabar kalian semua? Lagi di mana? Sekarang lagi sama siapa? Pulangnya jam berapa? Agak-agak banyak ya. Posesif. Hari ini selama 60 menit ke depan kalian bakal spesial ditemenin sama kita. Jadi wajib nonton sampai habis ya. Betul. Okay? Oke, hari ini sesuai dengan judulnya ya Kak Cika, kita akan main. Tapi karena kita suka tebak-tebakan ya, jadi iya, coba komen dulu. Kita mau sambil baca-baca komen. Iya, sambil baca-baca komen. Jadi kalian tebak-tebak dulu kita mau mainnya apa gitu. Iya. Bedul. Bedul. Eh, kita tadi awalnya ada kepikiran opening mau pakai bahasa G. Iya, kita pengen pakai bahasa G kayak Hagalogo, Agakugu, Cigikaga. Agakugu, Asyag... Agak segel. Emang, yeah. Gitu. Tadinya. Kagaligiagan ngegertigi. Gagal. Oh! Gila stop. Langsung kita invite ke circle kita ya? Kayaknya ya? Iya, gila. Nanti kita masukin ya. Tuh, baca komen tuh. Teteh Ashel. Main tebak-tebakan. Tebakan. Eh, kok sama sih kita bacanya? Gue kira gue baca yang beda. Jiko dong, Jiko. Boleh deh ya, aku boleh, ya memberikan Jiko kebahagiaan lewat Gami Smileku. Hai, aku Cika. Halo Cika. Oke. Aku datang baikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Hai semuanya, panggil aku Ashel ya. Ashel. Jawabnya bukan gitu kak, jawabnya Ashel ya gitu. Ashel ya. Ih gila, nurut gitu banget ya. Keren banget ya. Ini gampang diculik gak sih kalau gini? Nanti abis ini kita rame-rame kita culik ya. Dua orang nyulik rame-rame. Gak bisa. Jangan dah, kagak ngerti katanya. EG Magang, sugu sagah ya ga. Tuh ngegertigi katanya, kita ajak kali ya ke ajak ini kita. Halo katanya, Widih. Absen bang. Enggak dong. Ayo guys tebak kita mau main game apa. Iya. Tapi sih tadi ada yang aku baca, ada yang bilang main bola-bolaan kali ya. Kita tunggu kali ya, kita tunggu ya. Kamu siapa baca tahu komen baik ini ya, apa? Komen goip ya. Enggak, tadi ada. Oh beneran ada. Kok lu gitu sih? Oh iya maaf, kurang menyupport ya. Iya, gimana sih lu? Eh BTW ya, kaget bang katanya tuh. Kenapa, ada yang kagetin kah? BTW kita mau TMI dulu ya. Kita mau ngasih tahu Kak Cika tuh gak bisa nengok ke aku soalnya kita berdua sama-sama angle kanan. Dia gak mau ke shoot angle kirinya. Iya makanya aku gini, dari tadi kayak musuhan. Maaf ya kalau misalnya kalian menganggap kita lagi musuhan. Sebenarnya enggak kok, sebenarnya iya sih. Sebenarnya iya tapi... Ayo TMI Kak Cika, belakangan ini lagi suka ngapain? Aku belakangan ini lagi suka ngapain ya? Mungkin kan belakangan ini lagi sedikit kegiatan aku ya. Jadi kayak aku lebih sering spend time bareng teman-teman aku gitu kayak Ashel. Terus habis itu masa kayak sih? Oh iya dong. Kok kegiatan gue banyak sih? Kalau gitu sih. Oh iya. Terus kayak kemarin nyempet-nyempetin main berempat juga bener, gitu. Nonton konser ya kita kemarin. Bener. Kemarin tuh kita abis nonton konser Rex Orange County kan guys, itu kita udah izin dari bulan Juni ya? Iya, agak lama ya izinnya. Udah lama banget, soalnya tahu ternyata bener ada kegiatan nggak kemarin tanggal 15 loh. Betul banget. Jadi, dan juga ya kegiatan kita sebenarnya ya kakak kan kuliah juga kan. Oh iya sama kuliah juga gitu kan. Kalau Ashel apa? Kalau aku lagi... Ya? Kangen-kangennya sama kalian. Iya. Ya. Aku kayak kemarin sempat libur sehari kan yang habis nonton itu. Terus kayak sekarang ya belakang ini sibuk-sibuk kegiatan JKT aja sih. Soalnya emang lagi pengen nyibukin di JKT gitu deh. Boleh. Ih, boleh banget ya. Siap-siap sampai akhir. Iya. Ngeri kali bahasanya. Ngeri. Iya. Kalau aku selain tapi waktu itu kan emang beberapa hari ini kan lagi longgar gitu ya kegiatannya. Iya. Cuman kan ada teater juga masih ikut gitu. Oh kita kemarin teater 2 show ya? Iya. Guys kalian tahu gak sih kemarin tuh pas Ramune, Kak Cika tuh lagi sakit. Iya lagi kurang enak badan. Saat itu terus kayak
Tapi aku udah kayak gini, Kak Cika, tanggal 13 show ya, tanggal 13 show ya gitu. Terus kayak gila, dia sacrifice banget guys. Kayak, tenang Cel, gue akan berjuang Cel. Gue akan berjuang kayak gitu lah. Sampai akhir Cel. Sampai akhir titik banget. Darah terakhir gitu. Untuk sahabat. Udah tumpah siapa? Darah banget. Benar, ya, sampai tumpah darah banget kan sama ini. Demi ini orang nih. Iya, makasih ya Kak Cika ya, demi gue ya. Iya. Apalagi sih kita, Kak Cika, ingin bareng. Yang kegiatan bareng ya? Mm-mm. Paling kayak teater bareng gak sih kita? Iya teater bareng, makanya kemarin tuh kita dua show bareng. Oh sama photoshoot bareng gitu kan. Soalnya Asyel tuh suka kayak ngomong apa? Iya Kak banget. Cika, kita fotonya tanggal ini ya katanya Asyel gitu. Kayak pokoknya tuh, tapi kita belum boleh ngasih tahu kan. Jangan. Kita udah ada rencana lah pokoknya. Oh iya, kita udah ada rencana sesuatu, nanti ditunggu. Iya ditunggu aja ya guys, di sosmed kita ya guys. Sama kemarin tuh foto syuting itu lu hatinya sama kayak gue enggak sih Kak? Foto shoot Vice kemarin. Iya. Foto shoot Vice sama kan hatinya. Aku tuh kayak suka maksa Kak Cika. Ayo dong Kak Cika, hatinya sama kayak gue gitu. Bahkan di hari ini aja Asyel kayak Kak Cika okein, oke gitu. Enggak, soalnya tuh gue kaget kan awalnya tuh gue sama Alia minggu lalu. Oh. Terus ya udah deh minggu depan aja. Terus gue nggak minta membernya lu, tapi kayak tiba-tiba Asyel Cika cek ya deh gitu. Emang udah susah sih kalau udah gini banget ya. Kalau udah gini banget kayak sih kayak susah banget emang. Sugu gagah nggak sugu saga baga ngeget ya. Mm-mm. Pagi Cel diangkat aja nggak sih Kak ya, ini agak gini ya kayak nyontek kayak ayam. Cuma kita lah ya. Cuman kita yang tahu ya. Iya. Kalau kayak gini guenya gini banget kayak Kak ada game apa Kak? Kayak bocil-bocil kalau lagi lebaran enggak? Iya. Kak ada game apa Kak? Ambil gini. Kak ada game apa Kak? Stop ya Kak Cika. Apalagi? Pose jamet dong. Aduh. Pose jamet. Jamet mulu enggak sih? Jamet mulu enggak sih? Kayaknya orang kalau misalnya enggak disuruh udah tahu iya. Seberapa jamet deh. Seberapa pantat ke nyanyi. Aduh. Mau mulai aja enggak sih, Kak? Boleh. Kita mulai aja enggak sih? Boleh. Oke, jadi kita nih pengen kayak nginfoin dikit-dikit deh. Enggak pengen kita spill apa game-nya, tapi kayak pengen ngasih tau dikit-dikit aja. Pokoknya dia clue permainannya itu kertas dan bola pingpong. Kertas dan bola pingpong. Coba kalian pikir-pikir kalau ada kertas, ada bola pingpong, itu jadinya apa tuh? Iya. Iya. Jadinya apa tuh kalau ada kertas, ada bola pingpong jadinya apa? Jadinya seru. Iya, benar banget. Benar banget. Coba kita lihat dulu ya di komen ya, udah pada penasaran enggak sih sama kita? Kita baca-baca ya, Cel. Oper bola tanpa pegang, ha? Oper bola tanpa pegang ditiup gitu. Cel, tangkep Cel. Gimana sih oper bola tanpa pegang tuh gimana sih, guys? Ada-ada saja, aja-aja ada. Kak Cika! Kemana nih? Ketutup dong aplikasinya. Sambil di... pindahin apa tuh tadi tuh? Pindahin bola pingpong pakai kertas, ada yang bilang ya, gitu. Ya bisa ya, idenya oke sih itu sih. Iya. Tapi kayaknya hampir-hampir mendekati hampir ya. Mendekati pokoknya ya. Clue-nya bola dan... pingpong. Bola dan pingpong. Pingpong dan kertas. Bola. Pingpong dan bola. Kertas dan pingpong. Kak Cika, kita asik banget sih. Asik sendiri. Kita akan bermain kertas dan bola pingpong ya, clue-nya. Kertas dan ping. Pongnya nanti ya. Bola dan pong. Aduh. Kak Cika, ayo yang jelas dikit ya. Yang jelas yuk. Kasian orang enggak ngerti sama jokes kita. Makan kertas pakai bola katanya boleh. Makan pingpong pakai kertas. Kak Cika. Aduh. Apaan tuh katanya? Tiup bola pingpong katanya bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Tapi nggak tahu ya. Kita ngopet lihat. Ini ngopet pingpong pakai kertas. Digini-gini. Digitu-gitu. Enak main pingpong pakai kertas gini Kak, bisa juga. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Tambah aneh ya. Kecuali kertasnya berapa lembar gitu baru bisa. Aduh.
Oke guys, nih top gifter saat ini adalah Kak, siapa tuh Kak Cika? Adalah Kak Gabriel Gani. Ih, mantap banget. Terima kasih Kak Gabriel. Terima kasih. Udah seru banget gak? Udah kayak membangun mood banget belum? Udah kita? Membangun mood banget sih. Mood banget. Jadi kayak daripada kita makin-makin ya. Makin-makin. Iya, jadi kita akan pindah ke segmen selanjutnya. Nah, sebelum mulai segmen selanjutnya, dimohon menunggu sesi pergantian segmen ya guys. See you. Dadah-dadah. Dadah-dadah. Masuk ke segmen kedua nih ya. Betul banget. Jadi gimana, udah pada tahu belum nih kita mau ngapain? Iya. Kalau dari ininya udah kelihatan ya sih. Udah tahu ya. Bohong sih. Orang kalian tim kreatifnya masa enggak tahu. Ayo Kak Cika. Oke, jadi kan di sini udah ada kertas, udah ada gelas gitu. Jadi cara bermainnya adalah kita gitu. Yeah. Kita tarik ya. Yeah, yeah. Pokoknya kita harus masukin gelas sebanyak-banyaknya ke dalam gitu. Sini nanti yeah. Harus ada trik-triknya. Jadi kita mau main menarik kertas dari gelas. Iya. Yeah. Jadi kita kan menarik gelapis. Perhatian aja jago. Iya, yeah, jago apalagi menarik kertas enggak sih. Dan nanti yang berhasil akan dapat poin ya guys. Kalau misalnya pokoknya sebanyak-banyaknya selama waktu masih berjalan. Betul. Bisa. Tapi nih Cel, yeah. Selain kita kan membahas menangnya nih. Yeah. Kalau misalnya gagal, kita tuh harus menyusun ini dari awal lagi. Okay. Gitu. Kalau misalnya jatuh, kita harus membangun ini lagi. Oke, okay. Gitu. Benar-benar. Baru bener, kita bener. Bisa main. Oke, okay, udah langsung kita coba dan mulai aja kali ya. Boleh. Langsung kita coba. Oke. Okay. Bogolege. Legets Gogo. Okay. Satu. Mulai udah nih mulai kita. Nih. Dugu Waga, Tigi Gaga. Kok gampang banget sih Kak? Aduh. Udahlah pulang cepet gak sih hati ini Kak Cika? Lah Cel, lagi gak sih Cel? Lah tadi gue udah nyusun lagi. Udah dua-duanya? Dua-duanya. It's ya. Mantap kali tuh, gak boleh jumawa kan, kata gue juga oh, apa. Gue gak jumawa, Cel. Apaan sih? Gue natik apaan sih? Tuh kan emang gak boleh jumawa nih kita, Kak Cika. Ini gelas gue kan tadi ya? Iya. Ada bekas bibir lu gak? Gue pengen soal-ala merancang quiz. Gimana nih guys? Ada game segampang ini ya? Emang boleh. Tak segampang itu. Cuma ya Allah penggantimu. Kayaknya waktu berjalan ya? Berjalan. Waktu dong. Berjalan. Oke. Okay. Aduh. Sombong sih jadi orang. Salah. Masa gua mau gini, Cel? Terus gini. Ngelucu aja deh, Kak Cika. Wah! Kenapa sih? Sebuah amai. Kayaknya gak ada games yang asik. Gak ada yang lebih susah lagi ya dari ini ya? Gue pengen coba trik. Boleh langsung dua-duanya gak, Kak? Coba-coba ya, coba. Satu, dua, tiga. Gaya-gaya. Pengen coba trik-trik tapi gaya-gayaan doang. Kak Cika tadi gue lihat rencana lo. Apaan? Itu kayak gitu. Lucu aja. Coba gue pengen coba dari bawah. Ya gak bisa lagi. Wih, kak tolong dilihat ya kak. Iya. Tolong dilihat kak. Tolong hargai effort kita ya kak. Kalau ngetrik nilainya plus. Wis. Oh ada nilai plus ya. Ya. Gue mau trik bikin bintang gimana? Ke piramid gitu kan. Salah dong, gak jadi-jadi dong kalau kayak gitu. Ini waktu berjalan ya? Waktu berjalan ya? Baiklah. Ada yang ngitung kan? Ada. Mana? Kok kayaknya lagi pada gabut nih? Ada. Ya. Yeah. Lihat baik-baik ya? Lihat. Ya
Ya. Udah sombong. Emang orang tuh enggak boleh sombong dulu kan? Gua tadi pengen lihat-lihat juga tapi gua takut jatuh kan. Kan udah sombong duluan. Lihat semuanya. Tolong dicatat. Kakak yang baju hijau. Asik. Tolong ya dicatat ya. Lagi guys, lagi. Tergopoh-gopoh. Pantang mau nyerah. Kakak baju hijau. Asik. Kakak baju hijau, tolong ya. Tau-tau lu yang nyatet, lu kan baju hijau. Ini di bawah ada handphone sebenernya. Gimana sih Kak Cika? Ya. Okay. Abis ngomong gimana sih Kak Cika? Waduh. Iya. Terima kasih ya. Ah! Gila, 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 gila. Kakak baju hijau. Coba ya. Kakak baju hijau. Eh, gue pengen, Kak boleh ada tik-tik gitu gak, Kak? Kayak gini, Kak. Boleh. Cara masuknya gimana? Oh. Gini. Oh, iya, iya. Gitu. Kan kita gak suka. Kakak baju hijau. Udahlah gue mau main aman aja deh. Kayaknya gak bisa deh tik gue yang tadi cupu deh kayaknya deh. Sabar, sabar. Coba lagi ya. Kakak baju hijau, tolong liatin. Kakak baju hijau. Sotoy banget, sotoy. Pasal gampang. Ya. Ya. Udah sombong lagi. Pengen coba gak sih? Oh. Semangat. Oh, Sedi, Sedi. Langsung mulai getar tangannya. Curang belum? Jadi mau curang nih. Soalnya udah ditunjuk curang ya. Kalau gue geterin mejanya. Eh punya gue juga. Punya gue juga ya. Kakak baju hijau, kakak baju hijau. Ayo gue udah mulai ambis nih Kak Cika nih. Eh buset, gak berasa amai. Kak kalau kayak gini hitungannya apa Kak? Gak tau ya, gagal ya. Gimana ini dikit lagi? Udah deg-degan. Semoga hasil frustasi. Jiwa-jiwa ambisnya betul keluar. Iya. Udahlah Kak Cika, kok gue tiba-tiba ingin menyerah ya? Gak boleh, Cel. Gak boleh ya? Ih. Kakak baju hijau. Gak masuk. Ngadu aja. Ngadu aja. Kata 15 detik lagi, Kak. Tuh. Enggak pro. Kak, udahlah, Kak. Aku tepan ya, tepan. Kok lu jago sih, Kak? Apa gua terus? Harus apa? Rendah diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ah. Kak baju hijau. Tadi yang mana yang jadi fondasinya? Oh, jadi lu udah ada trik-trik fondasinya gitu ya? Enggak, cuy. Tadi kan udahlah, Kak. Kak aku pulang ya. Udah capek. Kok ini enggak selesai-selesai sih, Kak? Kayaknya dari Tahir Seri masih sama deh. Sama. Enggak, maksudnya nilai gua, nilai gua. Wow. 10, 11 kali.
Bisa aja. Bisa aja. Kakak baju hijau, jangan oleng kakak. Kak, kalau aku mau nambahin nilai pakai ini bisa nggak kak? Bisa kan kak? Oh bisa gitu, udah mulai jago, udah mulai sombong. Enggak sombong kak. Enggak masuk ya? Kalau ini enggak masuk ya? Kalau jatuh ya? Kita coba kali ya. Coba dong kak. Ih! Wah! Mantap, mantap, mantap. Gimana ya? Gue sekarang ini aja narik aja jatuh. Tau lah kak. Kayaknya salah kertasnya deh. Poinku berapa kak? Oh, masih 8 lagi. Gue punya bawa 4. Oh lu pengen ini ya, nambah-nambah poin ya? Eh bisa gak calon menurut lu Cel? Coba. Kita coba dulu kali coba ya. Coba ya. Tower of Hell. Ah, tahu lah kak. Apalah ini. Udahlah. Lebih banyaklah tersenyum kesedihan hari ini. Apa? Pasti akan terlupakan nanti. Andaikan ku bisa menjagamu. Oh sedih sih lagu ya. Oh iya, iya juga ya. Ku berusaha tetapi tak apa. Terima kasih hype. Ayo 1, 2, 3. Wis. Boleh lah. Oh my god, sejauh itu kah? Sejauh itu kakak. Tak apa. Eh, ya Allah. Lebih kak, banyak. Aku kalau kayak gini tambah poin kan, Kak? Lagi tinggi lagi. Jangan lagi dong. Tadi sal ini gagal. Tower of Hell. Lu pengen 4, gue 3 aja dari tadi susah banget kayaknya. Kak, ini masih jalan waktunya, Kak? Masih. Seperti new. Kak, kakak baju hijau. Guys. Masuk. Iya. Yeah. Kok bisa sih, Kak Cika? Cel, emang udah rencana Tuhan, Cel. Gue juga gak ngerti, Cel. Kakak baju hijau, ayo, 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 mau happy comeback nih. Mau happy comeback nih. Gue gak bisa nih, gue gak bisa nih. Gue juga gak bisa nih, gue gak bisa. Mulai gak tenang kan? Mulai gak tenang gue. Gak boleh panik, gak boleh panik, gak boleh panik. Masih getar-getar kan tangannya. Kesedihan hari ini pasti akan terlupakan nanti. Andaikan ku bisa menjagamu waktu itu. Ku berusaha tetapi bisa jadi diri sendiri. Kak udahlah kak. Ya Allah, gak kekejar sih kak kayaknya kalau 6 lagi. Kejar, Cel. Kakak, baju hijau. Bisa, Cel. Tak apa, asalkan kau bisa jadi lebih bahagia. Lebih banyaklah tersenyum. Ini kita sambil nyanyi, Cel. Iya. Kesedihan hari ini pasti akan terlupakan nanti. Andaikan ku bisa menjagamu. Apa? Waktu itu ku berusaha tetapi asalkan
Bener gak? Ya Allah kak, udahlah kak. Udahlah kak. Asyil! Ya gak boleh sambung. Manggil dulu, nama ya. Aja, manggil nama aja. Ya manggil aja, Asyil. Lagi. Ayo Asyil, kamu tidak boleh menyerah. Nih lu kan pertama asik. Nih, gue kasih nih biar lu okay, menang okay. Nih. Terus abis itu yang keduanya tunggu goyang gelasnya nggak goyang dulu. Jangan goyang dulu ya? Iya. Yeah. Kalau goyang-goyang? Kalau lu yang goyangnya nggak apa-apa. Oke. Okay. Ya enggak tuh, gue udah ngikutin trik lu nggak bisa. Itu sih gue ngasih trik salah sih, biar lu nggak menang aja. Trik yang benernya bukan gitu sebenarnya ya? Apa tuh? Ya kan lu doang yang tahu. Oh iya bener. Oke kalau gitu triknya. Oke kalau gitu triknya. Bisa jadi diri sendiri. Bagaikan laut yang takkan berubah terus. Katanya hidup itu hanya sebuah pisahan. Meski ada orang yang bilang seperti itu, kalau begitu tak ada artinya. Saling mana? Manusia adalah petualang selalu. Ulangi pertemuan juga perpisahan. Mendapat banyak petunjuk arah dan juga ken. Udahlah kak, nggak bisa kak. Kak aku berapa kak? 19 ya? Yaudah, Kak Cika aja yang main, aku yang baca. Top gifter kelima ada Kak Adin Nur Rahmat. Weh. Keempat ada Kak Dival Alia. Weh. Ketiga ada Kak Gabriel. Yeay. Kedua ada Kak Iren. Yeay. Dan yang pertama ada Kak Clementina. Abis itu bacain komen ya. Oke. Okay. Lah ini? Wih. Ini aku udah 20. Udah 20 berarti? Oh baru 19. Oh satu lagi 20. Aku satu lagi 14. Kita okay. Genepin aja ya Cel. Genepin ya. Aceng suren katanya. Gak suren guys. Emang nyantai aja nyantai. Kakak. Asyal 14 ya. 14, 20. Yeah. Manusia adalah. Kan suka angka genap katanya. Iya, gue suka angka genap. Soalnya yeah. Angka ganjil tuh jelek. Kenapa jelek? Soalnya dia sendiri. Iya, yeah, benar. Bisa kayak 3. Ini ada temennya. Ini enggak ada. Satu ya? Enggak ada. Lu ulang tahun tanggal 24 kan? Bisa nih dibagi 2 kan sama tengah bisa. Jadi 2,5 dong. 1,5 dong. Lu ulang tahun 24 kan? Iya, 24. Iya, emang kita anaknya genep banget. Genep banget. Kok gua lihat-lihat lu masih nyus tuh, Cel? Oh, udahan. Ini udahan nih mainnya. Masih. Oh, satu kali lagi ya. Satu poin lagi ya. Berarti lu harus ya Tuhan. Iya, soalnya tuh angka genap tuh cewek. Angka ganjil cowok. Ah gitu. Iya gak sih? Dari mana? Kayak enggak tahu genap kayak feminim aja. Kalau ganjil tomboy. Taulah. Imajinasi saya sendiri itu. Janganlah kau. Kayaknya enggak ada ini miring deh. Bukan, bener. Kak kalau gini gimana, Kak? Kak, kalau gini gimana? Didis ya, didis. Yang kalah dapat apa? Iya, makanya nonton sampai habis ya. Iya, betul. Yang kalah disetrum. Bener banget. Pakai belut listrik tapi. Ya. Janganlah kau. Udah deh kak, aku genep 15 aja kak.
Genep 15. Oh iya. Ganjilin aja, ganjilin. Buletin masuk. Ih, meleng nih kakaknya nih. 15-2. 15-2. Ini udah selesai belum game-nya, Kak? Udah. Oh, udah. Kok enggak ada pemberitahuan apa-apa gitu ya, kayak udah selesai tiba-tiba. Ya udah deh guys, kita nih masih sebenarnya kita masih pengen nyoba-nyoba lagi trik-trik yang lainnya. Tapi tanpa berlama-lama lagi, kita pengen pindah dulu ke segmen yang selanjutnya. Oke. Okay. Dadah. See you. Dadah. Hai guys, balik lagi sama kita. Yeay. Tadi kan Cel, kita kan ngasih clue-nya kertas dan bola pingpong. Dan bola pingpong. Tadi udah kita mainin yang kertas. Sekarang kita mainin yang bola pingpong. Bola pingpong. Yeay. Udah langsung aja deh ya Kak, kertasnya karena kita udah gak sabar boleh, banget boleh nih. Boleh, boleh banget. Jadi di sini kan kita udah ada bola pingpong ya di hadapan kita berdua. Ada Asyel yang warna merah, aku yang warna kuning. Dan di sini ada kayak rak-rak begitu ya. Jadi nanti ini bola pingpongnya kita pantulin tuh. Misal ini tuh di sini udah ada nomornya kan? Udah ada angka ya guys. Iya udah ada angka. Nomornya. No. Udah ada angka. Jadi kayak misalnya aku masuk di angka 20 gitu. Terus di sini tuh kita ada kertas. Nanti kita kayak cari angka 20, kita akan membaca ada sebuah pertanyaan gitu. Iya. Oke, baiklah. Satu ini siapa duluan yang main? Terserah, Kacika. boleh. Bebas. Kakak mau main, Kakak. Mau sweet atau sweet, gimana? Sweet boleh. Lu Jawa, gua Jepang gimana? Iya. Gak ketemu Jepang, kan? Lu gunting. Apa gini, yang lama? Ayo, 1, 2, 3. Sweet. Oke, lu duluan. Oke deh. Aku Asyel atau? Kamu dulu, aku kamu aja kan? Ya, berarti udah dong. Kamu tadi lu masuk? Tunggu masuk dulu. Tunggu masuk. Oh ya, oke. Lanjut Kak Cika, berapa itu? 13. Oh ini 13 nih. 13. Kita baca pertanyaan nomor 13 ya guys. Mata uang Malaysia? Ringgit. Kok gue bisa shoot ya? Gue kira pertanyaannya kayak apa makanan favorit kamu? Ternyata pelajaran. Oke, lanjut. 27. 27 kita cari 27 ya. Apa kita giniin aja ya? Iya ya susah ya agak lama ini 27 ya. 27. Fanny JKT48 gen berapa? Gen 3. Oh. Berarti aman ya nih pertanyaannya. Kok lu masukin lagi Kak? Ya kalau diginiin kan nanti ada kertasnya. Oh iya udah sih. Mantul. 19. Ini 19 Cel. Oh iya. 19. 1 jam berapa menit? 60. Iya. Oh iya. Kok Kok goyang eh? Iya. Oke, aku ya. 3, 2, 1. 16. Ini 16 gak sih? 18. 16. 16. Ah, ini 16 tau. Itu 16. Rok atau celana? Rok atau celana? Rok. Rok. Rok ya? Rok. Lebih... Karena rok lebih kayak bisa... Cewek banget gitu cewek, ya? Kayak enak aja gitu. Makanya. Lebih enak ya? Oke. Okay. Sekarang pakai celana katanya. Sekarang pakai celana. 2, 1. Yeay! 18. Tadi ada ya 18 ya kayaknya tadi ya, Kak? Tadi ada 18. Mana ya, Kak? Berapa? 18. Mana sih, Kak? Kak, udah lah gini aja jatuhin lah, Kak. Jatuhin aja. Ya. Ini 18 nih. Iya, 18 ya, guys. Panjang ya. Sebutkan hewan berkaki dua. Bebek. Ayam. Itik. Itik tuh anak ayam gak sih? Itik emang sama ayam sama? Kak Itik emang sama ayam sama? Sama. Ya udah burung. Selesai. Iya, pinter deh. Apa? Apalagi? Banyak tuh. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Tikus jatuhnya apa sih Kak?
Bebek tadi udah kan? Aku ya kak? Boleh. Ayo. Coba dong. 24. 24, 24. Ini yang tadi udah ya? Iya. Makasih. 24. Nih, 24 kak. 24. 24. 24. Negara mana yang ingin kamu, yang ingin dikunjungi? Negara mana? Negara mana? Jepang. Kenapa tuh? Karena aku belum pernah ke Jepang. Belum pernah ke Jepang? Iya, aku mau keliling Asia. Oke, berarti emang kamu pengen keliling Asia dulu ya? Betul, Asia dulu. Amin. Oh ya, 1, 2, 3. Wih, 20. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahir. Oh, dilanjutin ya. Ayo kita lanjut dulu. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 22. 22. Angka-angka depan belum tuh kan? 1 sampai 10 belum tuh. Kepanjangan COD. Apa tuh? COD. COD, COD, COD. COD. Cash on. Cash on delivery. Wede, ih keren banget sih. Agiu, agiu. 2, 3. Berapa itu? 21. Nih, 21. Apa itu? Kepanjangan dari CMIIW, CMIIW. Correct me if I'm wrong. Weh. Mantap. Ini angka-angka awal nih, belum nih. Oh iya, Kak Bintang Adi mengirim komodo. Terima kasih. 14. Yang kata genap ya. Baca buku atau menonton film? Menonton film. Kenapa? Karena lebih kayak bergerak gitu. Iya. Kayak langsung lebih kayak apa, film, film apa? Aku tuh film favorit aku all the time itu The Maze Runner. Okay. The Maze Runner, The Scott Trial, yang gitu-gitu. Pokoknya yang 4 film mereka itu. Mantap. Mancap. Oke, lanjut ya. Kak Cika. Aku tuh kayak pengen nyoba yang angka-angka awal kan? Iya, soalnya kayak kosong gitu. 23. Tapi enggak dapat. 23. COD, COD. 23. Kok enggak ada, Kak? Kok enggak ada 23, Kak? Ada. Enggak. Makasih udah positif ya, Kak Cika. Enggak ada, Kak. Oh, ini ketemu nih. Sneakers atau heels? Sneakers. Oh, sneakers. Karena kalau heels tuh kayak apa ya, kayak terlalu capek gitu sih menurut aku. Jujur ya. Iya gak sih? Apalagi kalau sneakers tuh misalnya mau pakai dress juga masih bisa pakai sneakers masuk. Gitu. Benar-benar. Coba kalau misalnya kita pakai kaosan, pakai heels. Gak cocok ya? Pengen coba angka depan gak sih, Kak? Iya. Ya Allah. Iya. Iya. 17. Atau abis ini kita balik aja kan? 17 ya Kak Cika tadi ya? 17. Siapa member tereceh di JKT48? Member tereceh di JKT48? Kak Cika lah. Iya kak? Kak Cika dia bisa ngetawain semua jokes orang. Karena dia tiba-tiba ketawa sendiri itu juga sering. Bukan? Iya. Karena kan mulai. You really made my day banget. Ih gila. Takut. Wih Kak Cika. Albert mengirimkan komodo. Terima kasih. Terima kasih Albert. Terima kasih. Ayo Kak Cika sekarang Kak Cika. 1, 2, 3. Wuh! Mantap banget. 1. Nomor 1. Tadi aku lihat 1. Ini 1. Oh, ini. Oke. Tiga hal yang kamu syukuri. Ayo Kak Cika. Tiga hal yang paling aku syukuri. Yang pertama ya, yang paling aku syukuri itu yang pertama itu yang pasti keluarga aku ya yang sangat baik-baik banget. Terus habis itu yang kedua, ya aku bisa di JKT48 itu adalah hal yang paling aku syukuri juga kan. Terus yang ketiga
ketiga adalah aku mempunyai teman-teman tuh yang sangat setia dan baik banget gitu. Jadi kayak sayang banget. Mantap. Kayak aku bersyukur banget gitu. Eh, Pak Cika, ada Pak Will. Pak Will, selamat bergabung. Selamat bergabung. Ada Pak William, guys. Halo, Pak Will. Oke, aku ya Kak Cika ya. Iya. 1, 2, 3. Lucky 7. Lucky 7. Langsung ketemu lah dia. Langsung ketemu ya. Panjang nih cel kayaknya cel. Ya. Siapa presiden kedua Republik Indonesia? Bapak Soeharto. Betul kan? Betul ya Bapak Soeharto ya. Mantap. Kak Cikui. Aku ya. Lanjut. 1, 2, 3. Ya. Bergabung dia. 1, 2, 3. Ya. Dimapin. Ya. Bisa, bisa, bisa. Masuk. 28. Apa saja warna primer? Mejiku hibinio, merah, kuning. Salah. Primer. Eh, oh, enggak. Merah, kuning, biru. Benar enggak? Merah, kuning, biru. Merah, oh enggak salah, merah jambu, merah hijau, biru, merah hijau, kuning, biru, merah kuning, merah hijau, biru. Iya. Tadi aku ngomong merah kuning hijau, merah kuning biru. Kuningnya bukan. Oh, biru ya. Beda, lanjut ya. Lanjut. 1, 2, 3. Wow. Number 2. Sebutkan sila keempat. Keadilan yang dipimpin oleh hikmat. Tunggu. Keadilan yang di... Yang paling panjang, Pak. Oh iya. Ketakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu. Kalau dari tengah suka ketukar-tukar guys. Iya. Lanjut. 4 sama 5 ya ketukar ya. Iya. Ya maaf. Lanjut. Abis nih lama-lama gue. Abis ya. 12. Satu benda yang wajib dibawa. Parfum. Boleh lagi enggak? Enggak boleh. Lip balm. Oh, lip balm. Itu dua dong. penonton. Jalan-jalan lihat jerapa. Coba tebak aku dapat nomor berapa? Pantunan ya. Oh itu Bang Toyib mengirimkan komodo Kak. Terima kasih Bang Toyib. Jangan lupa pulang ya Bang Toyib. Iya Bang Toyib, jangan lupa pulang. Ayo Kak Cika. Lah aku. Kamu dong. Oh aku ya? Iya. 1, 2, 3. 11. Quotes of the day. Aduh, kata-katanya dong Kak. Kata-katanya dong Kak. Apa ya? Quotes of the day. Apa Kak Cika bantuin? Ini. Apa ya kalau dari aku ya, jangan pernah protes sama proses. Quotes of the day adalah if we never try, we never know. We never try. How will we know? Oke, sekarang aku ya. Oi penonton. Jalan-jalan ke stasiun Gambir. Terima kasih penonton yang sudah hadir. Mantap. Pak William. Pak William mengirim cendrawasi. Keren banget sih Pak William. Ayo Kak Cika lagi. Pak, aku mau nanya kalau misalnya bolanya habis berarti aku kalah. Kalau misalnya. Nanti kan ada yang...
Oh. Jadi kalau habis tinggal kita. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Wis. Nomor 6. Kepanjangan BTW. By the way. By the way. By the way. Mantap. Mantap. Iya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi ya. Ayo, Shell. Ya. Semangat. Ya. Ini namanya abis nih bola gue. Soalnya udah pada penuh ya rata-rata. Woi. 8. Angka cantik ya 8 ya. Iya, ulang tahun aku tanggal 8. Siapa presiden ke-6 Republik Indonesia? Presiden ke-6. Kan pertama Soekarno, Soeharto. Soekarno, Soeharto. B.J. Habibie dulu ya. B.J. Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, terus SBY. Bapak SBY. Betul ya, betul ya. Mantap. Kukru. Ada lagi. Penonton. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar ketimbang Pak Ati. Terima kasih yang sudah hadir. Aku happy setengah mati. Hari ini ya. Ayo, Kak Cika. Aku ya. 1, 2, 3. Kok dia menolak? Ya. Lama habis lagi nih. Iya, makanya kan. Ya. 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 Habis. Oh. Mana nih 10? Oh, ini 10. Apa sungai terpanjang di dunia? Sungai terpanjang di dunia, sungai Amazon. Bukan. Bukan. Di Mesir gak sih? Sungai Nil? Iya. Oh. Lanjut. Lanjut. 1, 2, 3. 3. Iya. Oh, 15. Gunung atau pantai kamu anaknya? Aku pantai. Aku suka pantai tapi gak suka laut. Kenapa? Soalnya serem. Laut oh, berarti kayak sukanya banyak kayak gitu. Yang di pasir pantai iya, gitu-gitu iya. Ya. Pinggiran laut aja. Ya. Tinggal 3 nih. Sama, sama. Sama tinggal 3. Ayo lanjut. 1, 2, 3. Ya. Ya. Kak ini udah banyak yang keisi gitu loh kak. Ya. Terus gimana dong? Habis punya aku. Gimana? Lanjut dulu Kak Cika, sampai dapet ini. Udah pelan-pelan tetep iya. Ya. Maaf-maaf banget, sumpah. 4. Nomor berapa? 4. Nomor 4? Oh yep. Ini ya. Guys, kalian kalau mau nonton tanpa terhalang komen, boleh swipe ke kanan ya layarnya. Swipe ke kanan. Siapa penemu lampu? Wah. Iya gak sih? Thomas. Oh. Thomas Alva Edison gak sih? Thomas Alva Edison. Thomas Edison. Thomas Edison. Ada Alfanya gak sih? Ada Alfanya. Thomas Alva Edison. Ya. Yeah. Mantap. Ada pantun dulu. Oh, belum, sabar. Ya. Ini berapa tuh? 29. 29. 29. 29. 29. Apa negara terbesar di dunia? Negara terbesar di dunia... Rusia. Iya gak sih Rusia? Emang ini bola-bola kuning, kita kumpulin bola-bola kuning dulu. Gimana kak? Bola-bola kuning udah mau habis. Ini udah keis, udah rata-rata keisi gitu. Iya, makanya. Jadi kayak susah banget. Kayak udah full, gak sih?
Kacika. Bang. Agak singin deh. Udah ditatik pun enggak bisa. Iya. Ayo Kak Cika. Kak, ini masanya udah keisi semua gitu loh, Kak. Iya, makanya. Doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kak Cika. Yep. Ambil. Dapat enggak, Kak Cika? Kak, enggak dapat-dapat, Kak. Susah banget, Kak. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kak Cika. Aduh. Gimana caranya biar kita dapetin yang kosong? Kak Cika. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Top 3 favorite aktor atau aktris di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Yang pertama. Z termasuk enggak sih? Z JKT48 itu ya? Z JKT48. Yeah. Yang kedua. Siapa lagi ya? Siapa ya? Aktor, aktris bebas. Aktor atau aktris ya? Siapa? Kayaknya di hati aku cuma Z deh. Berarti pertama ZJKT48. Pertama ZJKT48. Kedua Azizi Syafa Asadel. Azizi Syafa Asadel. Yang ketiga Azizi. Keren. Oh, Azizi keren. Azizi keren. Eh, betul kita bacain dulu ya top gifter. Yeah. Top gifter yang kelima ada Bang Toyibnya Asye. Bang Toyibnya Asye. Yang keempat ada Kak William. Yang ketiga ada Kak Clementina. Yang kedua ada Kak Bintang Adi. Dan yang pertama ada Kak Albert. Makasih. Terima kasih. Tadi kakak udah ya? Udah. Yang aku ya? Udah. Ya. Semangat, Shell. 25. 25. Kan udah 5, ini 25. Wah, tinggal 4 lagi nih Kak Cika. ZJKT48 gen berapa? Susah ada, banget ya pertanyaannya. Susah banget. Gen 7. Gen 7. Eh, ini kita langsung ini aja kali ya Kak Cika ya. Iya, langsung berdua aja ya. Langsung menangin aja kali ya. 30. Yang kedua 6, yang kedua 6. Oke. Okay. Aturan salah, gue baca pertanyaan. Oh iya, gue baca pertanyaan Kak Cika. Apa nama julukan Kota Bogor? Kota hujan gak sih? Iya, Kota hujan. Shani JKT48 gen berapa? Aduh, susah banget. Gen 3. Gen 3, bedoh. Ayo nih, tinggal 2. Ini kok 13 masih ada sih? Kayaknya kecampur deh. Udah nih, terakhir tuh. Terakhir. Kok udah di deket-deket? 3, 2, 1. Oke guys nih. Apa warna favorit Kak Cika? Aku warna favorit warna yang muda-muda gitu sih, kayak merah muda, biru muda, kayak gitu. Jadi kayak soft gitu. Ini pertanyaan terakhir nih, 50 tambah 50, 100. 50 tambah 50, 100. Okay, guys. Jadi coba Kak Cika umumin siapa yang kalah di hari ini. Yang kalah di hari ini akan membuat pantun. Okay. Jadi yang kalah siapa? Yang kalah itu adalah jeng-jeng-jeng. Aku. Jadi yang kalah ternyata suruh pantun, guys. Oke. Okay. Ini kali ini harus lebih semangat lagi ya. Semangat lagi. Gak cakep ya. 1, 2, 3. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar ke rumah Topan. Cakep. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di minggu depan.